Sumatera Utara, salam presisi. Mohon izin, saya AKP Hendrik Fernandes Oritonang SIK, Kasalantas Simalungun. Mohon izin, kami laporkan pada hari ini Kamis, tanggal 13 Mei 2021, tepatnya pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Saat ini kami berada di TKP terjadinya longsor di Dusun Soalan, Kecamatan Desa Cibaganding. Saat ini adanya tumpukan dari akibatnya material longsor, dan kami sudah bekerja sama dengan pihak terkait untuk membersihkan material-material longsor, dan kami menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas. Untuk saat ini, untuk masyarakat yang akan melintas dari Siantar menuju ke Parapat, kami alihkan dari Simpang Palang, dan dari Parapat menuju arah Siantar masih bisa untuk dilalui satu kendaraan. Akan tetapi sistem kami buka untuk sistem buka tutup, karena sambil kami mengerjakan pembersihan material longsor yang ada di TKP. Demikian kami laporkan dari Dusun Soalan, Desa Sibaganding, Kecamatan Parapat. Terima kasih, selamat sore, Horas, Horas, Horas.